Official TV. Setiap ibu bapa pasti impikan anak yang soleh dan soleha yang akan mendoakan mereka apabila sudah menghadap ilahi suatu hari nanti. Baru-baru ini pelakon Dati Nina Baharum berkongsikan telatah anak sulungnya, Aidim Nikai yang baru sahaja berusia 3 tahun suka membaca ayat suci Al-Quran pada setiap pagi. Jom tonton dan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap 1 bulan sekali dan seramai 2 pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Bangun pagi pasti mencari Al-Quran atau Yasin. Dah jadi seperti permainan kegemaran dia. Kemana-mana mesti kena bawa. Walaupun idea baru sahaja masuk 3 tahun dan masih belum lancar bercakap, tapi kami perasan bab mengaji laju dia boleh pick up. Menurut Nina, dia menganggap minat anaknya terhadap Al-Quran adalah suatu kelebihan dan anugerah daripada Allah SWT. Menerusi video dikongsikan di Instagram itu, Nina dilihat sedang mengajar anaknya membaca surah-surah 3 kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nina mendirikan rumah tangga pada 1 Februari 2018 bersama Datuk Ali Firdaus Abdul Halim. Pasangan itu dikurniakan 2 cahaya mata. Berita Pacu Official TV.